Bertahun-tahun membuka usaha salon, kini Icha Beauty menggelar grand opening dengan menggandeng dokter kecantikan, perawat hingga apoteker dalam sebuah tempat yang kini disebut dengan Klinik Icha Beauty. Tempat perawatan dan kecantikan wanita yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman ini turut menyediakan berbagai treatment wanita dari ujung rambut hingga ujung kaki, di mana diharapkan dengan adanya klinik tersebut dapat menjadi lapangan kerja bagi masyarakat serta menjadi fasilitas kecantikan nomor satu di Kabupaten Tapin. Kami menyediakan semua treatment, terutama facial, treatment rambut, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi untuk tindakannya ada botox, ada filler, ada tanam benang, dan lain-lain intinya. Pokoknya intinya yang buat-buat para wanita sekarang untuk treatmentnya. Harapan kami ke depannya, Klinik Icha Beauty bisa menjadi wadah atau tempat untuk lapangan kerja di daerah Tapin dan juga bisa menjadi fasilitas untuk merawat kecantikan dan treatment di untuk wanita di Kabupaten Tapin. Di zaman sekarang, tentunya produk hingga perawatan kecantikan sangat berkembang pesat. Oleh sebab itu, dengan dibukanya tempat perawatan kecantikan di Kabupaten Tapin ini, PT Sandika Beauty Dharma Perwakilan Cabang Kalimantan Selatan serta Wakil Ketua Persit Chandra Kirana Kodim 1010 Tapin mengharapkan bahwa klinik ini mampu berkembang pesat serta melayani dan memberikan manfaat bagi kaum hawa di Kabupaten Tapin. Zaman sekarang, kecantikan itu sangat maju pesat, jadi perkembangan sama seperti kedokteran, jadi kayak formula-formula atau kecantikan itu sangat diperlukan untuk kaum hawa. Jadi betul sama ibu tadi, seorang wanita itu butuh, perlu memang harus cantik di depan suami. Dan untuk anak-anak muda mungkin tampil sehat itu sangat diperlukan, dan bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga ingin tampil bersih dan sehat itu sendiri. Dan kami sangat bersyukur bisa dibukanya grand opening hari ini, Icha Beauty Clinic. Semoga sukses, Bu. Semoga berkembang pesat dan dapat melayani dan bermanfaat untuk masyarakat Tapin ya, khususnya. Okay, amin. Grand opening Icha Beauty Clinic. Semoga pada hari ini juga bisa mengembirakan buat masyarakat, khususnya Kabupaten Tapin, mungkin buat ibu-ibu atau para anak muda yang bisa dapat meneruskan apa yang bisa kita perbuat untuk kecantikan ya. Sementara itu, Haifa Yumia selaku staf Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin yang hadir mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin juga mengharapkan dengan adanya klinik ini, masyarakat Tapin tidak menggunakan produk yang sembarangan untuk dipakai dalam perawatan wajah atau kecantikan. Saya sangat senang dengan adanya klinik ini, sehingga kami tidak perlu jauh-jauh lagi untuk merawat diri di sini. Dan semoga dengan adanya klinik ini bisa membawa pengaruh besar kepada masyarakat Tapin, sehingga tidak sembarang lagi untuk menggunakan produk-produk yang tidak sesuai. Karena di sini kan kita sudah ada fasilitasnya. Tim Liputan Tapin TV.